Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan Kenceng Kendor Channel. Semoga sobat mancing dalam keadaan sehat semuanya, amin. Hari ini gue ingin berbagi membuat oplosan stroberi. Gue berharap mudah-mudahan oplosan ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya yang hobi mancing galatama. Oke, aroma esen apa aja yang akan kita gunakan? Seperti biasa, gue akan menggunakan 6 aroma yang jadi andalan gue. Hari ini gue mau bikin aroma buah. Dua video yang kemarin gue buat aromanya adalah aroma kue. Ya, oke. Ini adalah aroma buah andalan gue yang gue yakin pasti dimakan karena udah biasa gue pakai buat mancing. Seperti biasa, gue gunakan 2 aroma amisan, ya. Coya sama tenggiri. Kemudian gurihnya ini, gurihnya coconut. Kelihatan ya, coconut. Terus buahnya adalah leci sama melon. Terakhir ini almond. Almond sebenarnya nggak dipakai juga nggak apa-apa, cuma gue biasa pakai ini. Terus biasanya gue pakai aroma pastanya aroma pandan, sekarang gue bikin pakai aroma strawberry ya, ini strawberry dari kupu. Nah nanti ini udah gue pisahin ya. Nah, pasta stroberinya udah gue pisahin nih. Oke, itu pasta stroberi biar nanti komposisinya sama. Oke, jadi seperti biasa gue bikin 20-20 ya, 20-20. Oke, seperti biasa pertama yang ini yang kita pakai coya ya, coya 20 tetes ya. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh. Selanjutnya ini tenggiri ya, 20 tetes juga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh. Ini tadi ya, lupa gue. Aroma gurihnya ya, coconut atau kelapa. Jadi esen ini yang menjadi andalan gue buat mancing. Pasti dimakan bro, pasti dimakan. Kalau untuk juara, ya tinggal tergantung papak sama skill ya. Ini sekarang yang leci ya, aroma lecinya, buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Selanjutnya ini melon. Nah, melon tuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh. Yang terakhir esennya adalah almond.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dan yang terakhir adalah pasta strawberry ya. Biasanya gue pakai pasta pandan ya. Nah, jadi oplosan pandan itu adalah oplosan andalan gue. Kenapa gue bilang andalan? Karena ya pertama kali gue buat itu langsung mak di apa namanya? Langsung ikan cuka lah intinya. Dan gue juara juga waktu pertama kali coba langsung juara merah. Dan ya udah beberapa kali lah juara apa namanya? Prestasi ataupun juara indukan. Kita kasih ya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, tinggal kita kocok. Hampir sama warnanya dengan kemarin yang aroma bol, aroma kue ya, aroma bolu. Mungkin dari gue itu semoga bermanfaat. Ada beberapa sobat mancing yang nanya, "Bang, kalau itu di video di tes, sebenarnya video tes juga ada kan beberapa kali udah gue kasih unjuk. Cuma memang karena gue itu kalau gue videoin tuh sedikit agak repot. Kenapa agak repot? Karena ya itu tadi gue kan konsen agak terganggu ya antara gue mancing dengan buat video ya. Jadi gue pengen nge-review. Jadi paling kalau ini repot pas saat megang apa namanya? Lagi narik itu lagi neterin. Cuma mainin video juga gitu. Kadang-kadang Kedi juga enggak bisa bantu deh. Gitu sih ya, jadi intinya paling gue lihat ya nanti pas gue lagi menang atau beberapa kalau sempat gue videoin gue kasih. Jadi intinya itu ya, jadi karena gue ini pemancing ya gue coba berbagi kepada teman-teman semua. Semoga apa yang gue sharing ya bisa ya cocok lah sama teman-teman yang hobi mancing galatama. Umpannya menggunakan media sagu ya gitu. Ya, mungkin dari gue itu tetap jaga kesehatan, semoga teman-teman tetap sehat ya. Salam mancing mania. Oke. Teman